Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam nafa'un fi darin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaghiithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin bi'alfin minal malaikati murdifin. Uzkur, iz uzkur, ingat olehmu di waktu tastaghisuna rabbakum, ya. Di waktu, ya, ketika misalnya gitu artinya kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu. Fastaghisuna rabbakum. Fatlubuna, kamu menuntut minhu daripadanya Tuhan kamu. Al-ghausa, akan pertolongan. Ya, jadi fastaghisu artinya ditolak. Kamu menuntut darinya akan pertolongan, bin nasri, dengan kemenangan, alaihim, kepada mereka. Fastajaba, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahkan permohonan kamu, lakum, bagi kamu. Yang penting kita memohon, minta. Kita pun begitu, minta. Jangan diam aja, minta, doa. Kamu lagi belajar nih, doa sama Allah, minta dikasih paham, minta dikasih ilmu yang barokah, minta dikasih seorang yang nurut nasihat, minta sama Allah, minta dikasih akhlak yang mulia. Fastajaba lakum, maka ya, kemudian maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahkan bagi kamu, anni, bahwasanya aku, ai bi anni, hati, dengan bahwasanya aku, mumiddukum. Ya, jadi takdirnya bi anni menandakan bahwasanya dibuang huruf jar anni, bahwasanya aku mumiddukum, mu'inukum, aku menolong kamu. Ini bukti diijabahin. Bi alfin minal malaikati, dengan 1000 daripada malaikat, murdifin, yang mengikuti. Jadi Allah bisa tuh memberikan pertolongan kepada kita dengan menurunkan malaikat. Makanya saya suka ngomong, mudah-mudahan Allah yang kirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu pembelian tanah kita. Amin ya Allah. Mutatabi'ina, berturut-turut, mutatabi'in. Jadi datang terus tuh malaikat, masyaallah. Yurdifu ba'duhum ba'dan, mengikuti oleh sebagian mereka akan sebagian lainnya. Jadi malaikatnya datang berturut-turut, mererot bahasa kita, 1000 malaikat, satu aja besar banget, bagaimana 1000? Wa adahum, yang telah Allah janjikan mereka biha, dengan 1000 malaikat itu awalan, ya, di awal, ya, awal-awalnya.
Jadi jumlahnya bisa banyak itu, beribu-ribu. Ada ya 1.000, 3.000, 5.000, kirimi nama Allah. Jadi awal mula-mula begitu, awalan mula-mula 1.000, ya. Suma sorat kemudian jadi salah satu anak yang 3.000, jadi mula-mula 1.000, kemudian 3.000, suma khamsat dan kemudian 5.000. Kama fi Ali Imran, sebagaimana keterangan dalam surah Ali Imran. Wa quri'a bi alufin, dibaca dengan aluf satu kiraat. Ka afrusin, seperti afrusin jamun itu bentuk jamak. Jadi Allah bisa itu memberikan pertolongan kepada kita dengan Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya. Ya Allah, masya Allah. Kuasa Allah tuh, Allah kirimin malaikat. Tapi kita jangan berhenti berusaha, terus berusaha, jangan diam aja. Sekelas Siti Hajar itu masih ikhtiar bagaimana kita ketika anaknya kehausan, Nabi Ismail kehausan, ya. Kehausan sampai satu ayat diceritakan saking hausnya apa, ngeget tangannya, apa badannya ngeget. Sehingga Siti Hajar enggak tega ngelihatnya, lalu beliau tinggalkan anaknya untuk mencari air. Pergi ke Sofa. Dari Sofa lihat-lihat kiri kanan, depan belakang. Ada apa kagak air? Ada apa? Enggak orang. Enggak ada orang. Sepi. Senyap. Enggak ada satupun orang, enggak ada air. Beliau terus cari, cari dan cari, enggak ketemu juga. Beliau pergi lagi ke Marwah, Bukit Marwah. Lihat kiri, kanan, depan, belakang, enggak ada juga. Air enggak ada, orang enggak ada. Penasaran beliau lihat lagi ke Sofa lagi. Enggak ada juga, lihat lagi ke Marwah, lihat lagi ke Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, 7 kali, masya Allah. Itu bukan kayak sekarang, sekarang udah enak. Udah selesai 7, baru setelah itu tuh. Allah kirimkan malaikat, malaikat Jibril. Satu ayat, maka Jibril tancapkan, ya, ke tanah untuk supaya keluar air, karena udah ngelihat usaha Allah, udah ngelihat usahanya Siti Hajar, ikhtiarnya Siti Hajar. Lalu Siti Hajar setelah keluar air, beliau setelah udah itu beliau gali-gali ketemu air, dapat air. Apa tuh ikhtiar? Mesti ikhtiar. Setelah ikhtiar atau kasab, baru Allah. Setelah Allah lihat bagaimana usaha kita, baru Allah lihat. Jadi jangan diam aja, apapun begitu jangan diam aja, harus kita ada ikhtiar. Walaupun sedikit ada ikhtiar, jangan diam aja. Kamu belajar begitu sama, jangan diam aja. Ntar nih kalau mau kasih, mau pinter-pinter aja. Belajar. Belajar. Allah pengen lihat seberapa besar
kesabaranmu. Allah pengen lihat. Entar ketika udah tinggi, udah dapat, udah tinggi, udah hebat, udah jadi apa gitu, hebat atau bisa. Allah pengen lihat lagi seberapa besar rasa syukurmu. Dulu sebelum dikasih, seberapa besar sabarmu. Udah dikasih, seberapa besar syukurmu. Nanti ada pangkat lagi tuh. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan tidaklah وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ, dan tidaklah Allah menjadikan dia ail imdada, maksudnya memberikan pertolongan, memberikan bantuan, إِلَّا بُشْرَى, kecuali kabar gembira. Allah berikan kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya menjadi tenang dengan sebabnya bantuan itu oleh hati-hati kamu. Tenang. Kita kan kalau ada yang bantuin, tenang. Itu semua dari Allah. Jadi, tapi jangan kagak ikhtiar, kagak kasar. Kasar ikhtiar, usaha. Kalau tadi Siti Hajar aja tuh ikhtiar. Bagaimana kita? Jangan diam aja. Cari. 7 kali bolak-balik tuh bagaimana itu? Masih tandus. Bulak-balik, enggak ada orang, sepi. Siapa itu usahanya? Masya Allah. Waman nasru, dan tidak ada kemenangan illa min indillah, kecuali itu datangnya dari sisi Allah. Jadi kemenangan itu dari Allah. Kita bisa, umpama kita nih, dari Allah semua. Walaupun kita usaha, itu adalah Allah pengen lihat seberapa besar kesabaranmu. Jangan diam aja, apalagi tidur aja. Kalau mau kaya, makaya aja, jatuh duit dari atas. Siti Hajar yang kelas beliau itu aja berusaha, ada ikhtiar, bagaimana kita? Ya. Ikhtiar, kasab, jalan, pergi, cari. Jangan diam aja. Jangan mandang baik, jangan cicing wae. Assalamualaikum. Jangan diam aja, harus usaha. Itu contohnya. Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW, ada beliau punya mukjizat keluar air dari sini. Itu bukan begini aja, selang, celebin dulu ke air, nah, timbul. Itu namanya ikhtiar. Jangan tidur aja. Oh, tidur aja enggak dapat. Jangan main aja enggak dapat, pengen dapat berkah, diam aja. Usaha, bagaimana caranya? Masya Allah. Begitu, usaha, cari. Itu. Selagi kita masih di bawah, Allah pengen lihat. Selagi kita belum berhasil, Allah pengen lihat.
Selagi kita belum mencapai, Allah pengen lihat apa? Kesabaran kita sampai di mana? Wa man nasru illa min indillah. Sampai di mana? Wa man nasru illa min indillah. Jadi tidak ada pertolongan kecuali daripada sisi Allah. Jadi jangan kamu setelah kamu udah usaha kemudian kamu bilang, gua belajar. Enggak. Itu hadiah seberapa besar kamu itu, usaha kamu, sabar kamu. Wa man nasru illa min indillah. Paham kan? Kemenangan itu dari Allah, keberhasilan kita dari Allah, bukan usaha kamu. Tapi kita wajib usaha, bukan hasil usaha kamu, tapi wajib usaha. Tadi Allah pengen lihat seberapa besar kesabaranmu. Jangan diam aja. Kamu belajar, jangan diam aja. Kita lagi beli tanah, jangan diam aja. Ntar mau takdir Allah sampai ke sampai turun, bruk, 1 miliar. Gak bisa begitu. Kelas Siti Hajar aja, kelas istri Nabi itu, Masya Allah. Ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar, kamu belajar, pengen berhasil, pengen jadi kiai, pengen jadi ulama masyhur, pengen ulama barokah. Jangan main mulu, gak bisa. Usaha, apa? Ikhtiar. Itu contoh konkret banget itu, Siti Hajar itu, Masya Allah. Capek, lelah. Bagaimana enggak capek? Capek, lelah, takut, mesti hajar. Sabarnya. Jangan diam aja. Terus. Nah, ketika udah berhasil, dapat pangkat tuh. Pengen dapat pangkat lagi, dia lihat seberapa banyak syukurmu. Banyak orang lupa ketika di situ tuh. Udah berhasil tuh, lupa tuh. Lupa. Udah kaya, lupa. Udah pinter, lupa. Kaya harta, lupa. Kaya ilmu, lupa. Emang kaya ilmu ada lupa juga? Banyak. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'allahu bi'ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya adalah orang alim yang Allah enggak kasih manfaat ilmunya. Na'udzubillah. Berarti apa tuh? Enggak bersyukur udah dikasih ilmu. Ini di sini orang banyak kelupaan. Enggak dipakai ilmunya, syukurnya kurang. Enggak terima kasih. Jangan sampai tuh. Rapi pesantren, agak ngaji lagi, lupa. Enggak ingat lagi, lupa. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai. Wa man nasru illa min indillah. Ketika kita dapat nih itu, kita sudah mencapai, kita sudah meraih apa yang kita cita-citakan. Jangan kau bilang itu usaha kamu, tapi wa man nasru illa min indillah. Dari Allah itu kemenangan, keberhasilan, kecapaian, pencapaian dari Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wazkur uzkur ya id yughashikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijzasy syaithan
وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام. Allahu a'lam bishawab.